aja karena memang kita berdua suka yang manis-manis gitu. Apalagi kan zaman sekarang semua orang taunya cewek-cewek kue suka pakai bajunya warna-warni gitu kan. Pertanyaan kedua, di manakah sebentar cabang pertama Kurimi dibuka? Kita udah nyampe di Kurimi Dharma Wangsa dan udah rame banget yang nungguin kita. Jadi langsung yuk kita masuk ke dalam untuk ke grand openingnya. Siapa sudah bangun? Ngapain dulu? Ya, bikin kue dulu. Bikin kue dulu, abis bikin kue ngapain dulu? Mandi dan lain-lain ya, luar biasa. Otw jam berapa ibu? Serangnya tak jam 6. Jam 6? Iya. Khusus dan hanya itu aja, kita membuka yang lain-lain juga, mungkin ada minuman atau kopi.
aja karena memang kita berdua suka yang manis-manis gitu. Apalagi kan zaman sekarang semua orang taunya cewek-cewek gue suka pakai bajunya warna-warni gitu kan. Nah, makanya kita bikin something yang berbeda dan kita ngambil balik lagi dari luar juga nih. Kurimi itu kan artinya krim ya, yang kita ambil dari bahasa Jepang. Nah, memang untuk nama-nama menunya juga itu semuanya bahasa Jepang. Kalau misalnya lihat menu-menu makanannya gitu. Jadi makanya kita pengen sesuatu yang berbeda dan puji Tuhan belum ada setahun kira-kira kita buka pertama kali itu bulan Juli dan sekarang kira-kira sudah bulan November udah 5 bulan ya. Puji Tuhan udah ke 5 tahunnya juga. Ya kita bersyukur tanpa adanya kalian semua, teman-teman semua, ya kita enggak akan bisa nih bisa membuka tempat kita, outlet punya kita sendiri memang sampai ke 5 gitu. Kalau bukan tanpa support dari teman-teman semua ya. Mungkin aku tambahin sedikit, nanti Mandi juga tambahin. Jadi kalau dari aku tuh memang kayak aku kirim ke Mandi dulu nih, Manda cobain ya. Kira-kira kita udah jadi nih beberapa yang udah kita finalize gitu. Jadi udah aku kasih ke Manda, terus dari Manda, Kak gue tuh suka yang ini, tapi ada kurangnya ini, gue suka yang ini. Tapi kayaknya ini dikurangin lagi deh manisnya kayak gitu. Manda kan juga gak begitu suka yang terlalu manis banget ya. Nah, jadi makanya kita perpaduan nih, jadi nggak semuanya itu benar-benar yang super manis. Kalau aku pribadi, aku sukanya tuh yang warna biru, yang blueberry sama yang strawberry, karena dalamnya tuh ada ada fruits, ada apa, flanya gitu, flan apa ya, selai blueberry dan juga selai strawberry. Nah, kalau mana kayaknya yang original ya? Kalau ditanya sukanya semuanya ya. semuanya saya suka, tapi memang saya sampai aja punya favorit yang sama juga. Kita suka yang ada fruitnya juga di dalam dan originalnya juga enak banget. Dan apalagi di Indonesia tuh udah susah banget ada buat kue sus seperti ini dengan varian-varian yang juga yang banyak dan bentuk-bentuk yang lucu. Selain di sini, kita banyak, kita udah lumayan banyak cabangnya. Kita ada di Dharma Wangsa, di Cipete, terus habis itu Surabaya kita juga udah mau opening. Terus di mana lagi? Ada di mana? Tebet sama Tanjung Duren. Tebet, Tanjung Duren. Ya. Ini kan kelima ya, akan ada 6, 7, 8 yang lanjutnya atau? Ya bagus dong. Ada ya tadi yang saya bilang saya akan opening di akan coba untuk opening di luar kota yang dimana mungkin saya akan hadir di Indonesia. Kalau ditanya ada menu baru pasti iya, sebenarnya kita udah hampir tahun ya, kita juga bisnis juga, jadi kita ada Natal, mungkin Natal cake atau Natal preso seperti ini gitu. Mau siapa dulu yang pertama bacain? Boleh, Manda duluan yang bacain pertanyaan pertama. Yang tahu langsung tunjuk tangan ya, jangan langsung maju ya. Tunjuk tangan dulu, nanti akan dipilih sama Rika ya. Oke, okay, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, cabang keberapakah Kurimi di Dharma? Rika yang pilih. Cabang yang kelima. Betul? Betul. Langsung aja dikasih hadiahnya. Dari Skin Guru hadiahnya. Baik. Pertanyaan kedua boleh Kak Inja baca? Tenang ya. Nanti Rika yang pilih. Saya buka aja. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua ya. Rika udah siap belum buat pilihnya? Iya, selalu siap. Oh ya, oke. Pilih. Oke. Pertanyaan kedua, di manakah sebentar cabang pertama Kurimi dibuka? Sabar, sabar. Yang rusuh nggak dibeli. Ibu. Ibu dari sana, dari sana. Dari jauh. Di Cipete. Dari Skin Guru mau. Benar nggak? Benar. Oke, baik nih hadiahnya ibu dapat dari Skin Guru mau langsung dikasih oleh pihak Skin Guru boleh? Ibu diterima. Nah, boleh mundur lagi ya teman-teman ya.
kedua. Enggak, kita foto selfie aja yuk. Mau selfie. Mau. Kita selfie. Tapi udah selesai kan, Manda? Aja udah. Kita si Kurimi di mana? Lagi on the way. Kok belum nyampe? Foto ini kita bertiga. Mana? Kamu tengah. Duh, ya. Ya, kok gede banget? Lihat, kaget ya, pas diri ya. Kaget dong, gue kaget dong, muka lu gede banget. 3, 2, 1. Lagi lah. 3, 2, 1. Oke, okay. Okay. Yeah. Makasih ya, Kak. Kamu udah selesai? Sudah. Dia masih ada, ibadah. Enggak, saya mau ibadah. Oh, luar biasa. Alex, kok gitu? Baik, ya. Semuanya. Sudah mulai minggu. Di pelayanan. Udah. Gengs, jadi selesai sudah acara grand opening Kurimi di Dharma Wangsa. Hari ini super menyenangkan karena ramai banget, luar biasa banget antusiasnya. Pokoknya aku terima kasih buat teman-teman yang udah datang, yang udah huru-hara di sosmed, dan pokoknya doakan semoga Kurimi semakin besar dan semakin banyak lagi toko-tokonya, dan doakan juga supaya aku makan cake tapi gak makin gendut ya. Bercanda. Jadi pokoknya see you ya on next video. Bye bye.